Oke geng, apa kabar semuanya? Buat kalian dimanapun berada dan dimanapun server kalian berada, buat kalian khususnya para pemain Andon ataupun pecinta game Andon ya, dan tidak ketinggalan pula buat kalian orang-orang yang udah mengenal saya entah di game ataupun di mana tempatnya. Nah, di kesempatan kali ini gue mau bagiin informasi yang menarik ya buat kalian yang ingin kohep ataupun berpasangan di dalam game. Kalian bisa mendapatkan atau mengumpulkan mawar ya. Nah, mawar ini kalian bisa kirim ke orang yang ingin kalian ajak berpasangan atau kohep atau roommate ya. Nah, di kesempatan kali ini gue mau bagiin sesuatu hal ini secara detail dan bagaimana caranya kita mendapatkan mawar ini ya pastinya. Oke, dan tidak ketinggalan pula kalian yang udah menonton video ini, terutama yang baru. Ataupun yang udah nonton sebelumnya tapi kalian skip ataupun kalian tidak subscribe, untuk kalian ya yang belum subscribe, gue mohon nih, mohon bantuannya untuk kalian subscribe, aktifkan notifikasi lonceng agar video ini semakin bermanfaat untuk orang-orang yang sedang mencari informasi ini, terutama untuk saya selaku pemilik channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang untuk dapat membagikan informasi seputar game Andon ini geng ya. Oke, makanya itu buat kalian yang entah itu di server selain Lost City, server-server baru dengan rasa hormat, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Oke, kita langsung aja ke tanaman yang ada di ladang ya. Untuk kalian yang suka menanam dan juga memasak, kalian bisa mengumpulkan ini bahan-bahannya ya geng. Bahan-bahan makanan ini kalian kumpulkan, kalian tanam, terus kalian jaga, rawat seperti malika, seperti kedelai, kecap kedelai bango ya. Kita rawat, kita jaga sampai besar agar tumbuh dengan baik, terutama mawar geng. Untuk kalian yang berencana mencari pasangan, kalian bisa beli mawar itu di toko supply yang ada di ladang pastinya, dengan harga kisaran berapa tadi lupa, kisaran 100 apa 300 rupiah gold atau keping emas ya. Makanya itu kalian wajib itu yang namanya nanam-nanam, beli-beli bibit ini ya, agar kalian bisa berpasangan dengan seseorang ya, yang mungkin entah itu kalian kenal di game atau dengan teman kalian di real ataupun dengan pasangan kalian di real. Nah, kalian bisa menanam mawar ini ya geng, atau teman-teman, untuk bisa berpasangan dengan teman kalian atau teman game kalian. Oke, kali ini gua panen lagi, lumayan geng buat masak ya, nyari-nyari resep. Nah, ada strawberry, ada jamur, ada salad, ada sawi,
dan ada tanaman lainnya ya, cabai putih dan juga mawar. Makanya itu kalian beli mawar ini geng, cuma 300 apa 100 gold. Kalian bisa dapatkan gold dengan cara misi-misi yang ribetnya gold ya. Buat kalian yang mencari tambahan gold lain, kalian juga bisa jualan geng. Tidak perlu khawatir kalau kalian player F2P. Oke. Dan setelah itu kalian bisa lakukan atau kirim ya. Kalian tambahkan dulu pertemanan kalian dengan seseorang, lalu kalian kirim ke seseorang itu dengan cara berikan hadiah ya. Kalian pilih mawar. Nah, mawar itu kalian tentukan jumlahnya. Misalkan kalian sudah mencapai berapa poin itu pertemanan, kalau tidak salah 1000 poin pertemanan, kalian bisa itu untuk kohab ya, atau berpasangan dengan orang yang sudah kalian tentukan. Oke. Nah, kalian bisa membuka emot-emot pasangannya kalau kalian sudah mengirim poin pertemanan. Mungkin itu aja yang dapat gua sampaikan untuk kalian para pemain Undone, dimanapun kalian berada, dimanapun server kalian berada. Dan tidak ketinggalan pula untuk kalian yang sudah hadir dan sudah menyaksikan video ini ya, sampai habis atau dari awal sampai habis. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya ya, yang bakalan gua bagikan untuk kalian. Oke, mungkin cukup sekian aja ya dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya jika kalian ada keluhan ataupun hal yang ingin kalian ketahui. Kalian bisa bilang aja ke gua langsung di kolom komentar, ataupun kalian bisa temui gue ya di server Lost City ya. Dan masih banyak player-player suhu lainnya di server pertama itu ya geng. Kalian tinggal chat-chat aja di global ya, pastinya dengan senang hati. Ada beberapa orang mungkin dengan senang hati membagikan informasi itu ya. Oke, cukup sekian dari gua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya geng, yang pastinya bermanfaat untuk kalian. Sekian ya.